Bang, di sini ada jual apa? Oh, kita makanan nasi padang. Unlimited boleh ambil yang kita nak. Dan kita dekat sini, kita ada main course kita. Seperti daging dendeng. Bebek belado. Bebek belado ni orang kata bahasa kita panggil itik. Belah tunjang ni di antara main kita juga kat sini. Okey, kita ada rendang ayam, kepala ikan, masak asam, gulai siput sedut. Nyam-nyam. Gulai pucuk ubi dengan rendang, paru belado, gulai perut. Kita tengok. Di antara menu yang untuk bulan puasa sahaja. Untuk bulan puasa, bulan biasa tak ada. Ini terung kentang tempe belado. Semuanya belado di sini. Ini stesen kita panggil hidangan pendamping. Hidangan pendamping ni makanan-makanan sampingan. Okey, kita ada yang ni special untuk bulan puasa sahaja. Kita ada buat soto Betawi. Lepas tu kita sertakan sekali dengan meatball. Dan ini kita ada indomie goreng. Special. Ya, semuanya pedas-pedas belaka. Okey, yang sini kita ada bubur nasi. Ada ulam stesen. Selain daripada bulan puasa, kita hanya ada dua jenis sambal saja. Sambal merah dengan sambal hijau. Tapi dekat sini untuk bulan puasa ni kita ada tambahan sambal lagi. Gado. Ini pula kita punya bakar station. Kita ada ayam bakar, ikan keli bakar, ikan kambung bakar. Dan ini kita ada ulam-ulaman lah. Ulam-ulaman. Dan ini kita ada kondimen-kondimen dia, sambal-sambal dia lah. Dan dekat sini juga kalau kita boleh tengok ada bubur manis. Kita ada bubur manis kat sini, bubur caca. Dan ada bubur manis kacang lah. Okey, kalau pergi tengok kat sebelah pula. Dekat sebelah kita ada soup station. Soup dengan kita panggil sini bakwan station. Bakwan station ni, bakwan dalam bahasa Indonesia, kalau Malaysia adalah cucu. Sini kita ada minuman station. Minuman station ni kita ada, kita sediakan balang, tiga jenis air dalam ni. Es mangga. Kita tengok. Ni kita ada es timun, es asam boy. Dan kita ada sini ada buah-buahan. Dan sini kerepek-kerepek, kalau tengok sini semua Indonesian punya kerepek. Kita ada lebih daripada 15 jenis lah. Dan dekat sebelah sini kita ada manisan station. Manisan station ni kita ada last pemanis mulut dikatakan kan. Tu kita ada kek-kek yang disediakan. Dan juga special kita pisang goreng popiah. Ini ada kuih-kuih tradisional kita lah. Dan ada jelly-jelly juga. Kami berada di Subang Bestari Shah Alam. Google saja boleh jumpa Padang Always Nusantara Subang Bestari. Boleh jumpa dekat sini.